daif, kotor dan tidak terurus lain tidak dilengkapi kemudahan asas yang sempurna. Itu gambaran keadaan asrama haram yang menempatkan seramai 165 pekerja warga asing di kawasan perindustrian Sungai Gadut di Seremban yang diserbu Jabatan Tenaga Kerja dalam operasi bersepadu Mega Gegar atau Ops Gegar pada Rabu. Bangunan dua tingkat tersebut kelihatan seperti bangunan tinggal kerana keadaan persekitaran yang agak terbiar. Tidak keterlaluan jika dikatakan majikan mereka menyediakan tempat tinggal dengan keadaan asal ada. Pihak syarikat perlu diberi kebajikan sewajarnya, tak kiralah sama ada pekerja tempatan atau pekerja asing, kerana mereka adalah warga ataupun manusia seperti kita semua yang memerlukan basic need atau kehendak asas, iaitu yang pertamanya adalah kemudahan-kemudahan penginapan ini. Jadi saya berharaplah supaya pihak majikan mengambil maklum dan mengambil tindakan sewajarnya. Sementara itu, dalam Ops Gegar yang dijalankan di seluruh negara pada Rabu, sebanyak 31 syarikat pelbagai sektor dilawati dan 49 kertas siasatan dibuka. Tumpuan pihak JTK adalah berkaitan Akta 446 Akta Kerja 1955 dan Perintah Gaji Minimum.